Selamat siang teman-teman, kembali lagi di channel Eno Eno. Kali ini saya akan berbagi ilmu pengalaman saya tentang cara mencari tempat sarang lebah. Nah, karena ada teman yang berkomentar ya, Mas tolong bikinin video cara mencari tempatnya sarang lebah begitu. Nah, ini saya udah bikinin, mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di komen untuk video kali ini. Seperti apa videonya dan seperti di mana tempatnya ya, kira-kira biar ketemu caranya di mana. Mari kita coba, kita simak videonya, video yang lagi posisi mencari lebah. Yuk kita simak videonya, ini dia videonya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Eno Eno. Kali ini saya dan teman saya akan mencari di mana sarang lebah berada. Nah, ini dia teman saya yang lagi posisi mencarinya. Hati-hati bro, takut kepleset, nanti jatuh lagi. Hati-hati ya. Nah, oke teman-teman, saya akan mengasih tahu caranya. Untuk menemukan sarang lebah di mana tempatnya dan bagaimana cara mencarinya ya. Nah, oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel ini agar channel ini semakin maju untuk berkembang ya, dan semakin sukses untuk meraih piala emas seperti pemain bola ya. Oke teman-teman, saya akan mengasih tahu. Jadi pertama-tama teman-teman cari dulu wilayah yang kira-kira cocok buat lebah. Contohnya wilayahnya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini yang bebatuan banyak. Nah, kira-kira kemungkinan ada apa enggak gitu. Jadi mencarinya itu seperti ini. Karena teman saya ada yang bertanya, "Bang, coba dong bikin konten yang cara mencari sarang lebah begitu." Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman seluruh jagat raya. Karena ini saya mencoba untuk mencari sarang lebah di mana tempatnya. Nah, begitu ya. Oke teman-teman, apabila kalian suka sama lebah atau baru mau belajar budidaya lebah, silahkan tonton terus channel Eno Enoe. Channel Eno Enoe itu seluruh videonya tentang lebah semua. Dari cara mencari lebah, dari cara mencari lebah apis dorsata dan lebah-lebah lainnya, dan cara agar tidak disengat sama lebah, dan cara memeras madu, dan cara pasang gelundukan, tawon, dan lain-lain ya teman-teman. Pokoknya udah banyak banget video-video yang saya buat tentang lebah. Silahkan belajar aja di channel Eno Enoe. Mudah-mudahan teman-teman sukses untuk meraih mimpinya teman-teman untuk menjadi seorang pembudidaya lebah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat video yang saya buat ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau belajar mencari sarang lebah berada, nah silahkan simak terus video ini, jangan sampai ketinggalan teman-teman. Nah, ini saya mau mencoba dan mau mengetes. Ini ada lebah di bunga teman-teman ya. Nah, cuman saya nggak kelihatan ini ya. Nah, di bunga ini nih, ini ada salah satu lebah yang lagi mengambil polen, dan itu arahnya itu ke sini teman-teman. Bentar ya, ke sini. Bentar. Nah, ke batu ini teman-teman. Nah, ke batu itu ya. Kira-kira ketemu atau tidak ya, akan saya paranin kira-kira ketemu atau tidak. Nah, oke teman-teman. Ini setelah saya berada di batu yang tadi lebah terbang ke arah sini teman-teman.
Saya berada di posisi ketinggian sekitar 100 meter ini dari kali ya. Dari kali itu ke atasnya nyampe 100 meter, bahkan bisa lebih teman-teman, karena ini sangat tinggi dan tempatnya pun sangat susah dijangkau sama kaki teman-teman, apalagi sama motor ya. Oke. Nah, seperti itu tuh teman, wilayahnya itu seperti itu. Untuk teman-teman, kalau misalnya mau mencari lebah, terutama itu mencarinya di tempat yang seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, di bebatuan, di pohon-pohon ya, di ketinggian yang dekat-dekat kali seperti ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan cepat juga ketemunya. Nah, ini saya lagi posisi mencari tapi belum ketemu teman-teman. Nanti sebentar lagi ketemu mudah-mudahan ya. Saling saya meminta doa ke teman-teman semua, mudah-mudahan cepat ketemu. Nah, dan di sini saya udah berada di posisi 500-an meter dari kali teman-teman. Udah sangat tinggi teman-teman, tapi belum ketemu teman-teman. Mudah-mudahan secepatnya akan ketemu. Nah, ini saya arah turun. Jadi karena tadi saya dari bawah ke atas nggak ketemu, saya arah turun lagi nih teman-teman, ke tempat yang agak mudah dijalani, gampang ya. Sini saya mulai turun lagi karena yang saya ke atas tadi nggak ketemu, tapi saya udah menjumpai lebah, mudah-mudahan ketemu. Nah, ini teman saya udah mencoba mencari dari sana ke sini nggak ketemu-temu ya. Teman saya ini lagi mulai mencari, mudah-mudahan ketemu. Oke, mudah-mudahan ketemu. Ini dia tempatnya teman-teman, ini dia. Mudah-mudahan, nah beneran, nah ini dia, ini adalah sarang lebah berada teman-teman. Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman, kalau teman-teman pengen ngerti caranya ya, tuh gampang kan. Jadi sulit-sulit banget juga enggak, gampang-gampang banget juga enggak. Jadi tiba sedeng ya. Nah, makanya belajar aja di channel Eno Enoe. Mudah-mudahan channel Eno Enoe bermanfaat untuk teman-teman yang baru pemula mau menjadi pembudidaya tentang lebah dan perlebahan. Nah, jadi carinya itu di tempat seperti ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Oke teman-teman, saya udah mengasih tahu tentang cara mencari lebah atau sarang lebah berada. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe channel ini dan di komen terutama ya, di jempoli. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, salam satu sangat, salam satu.